Oke teman-teman, jumpa lagi saya Bintani untuk menemukan Mas Inda. Seperti biasa, NHK Helmnya Sang Juara. Di depan kalian adalah helm NHK R1 terbaru, namanya Sinoi terbaru nih. Bisa lihat sendiri teman-teman, motifnya. Ini yang blue fluorescent. Ya, bukan blue fluorescent. Wah, ya fluorescent juga. Ini versinya Tosca yang terbaru. Oke, kita lanjut ke warna berikutnya. Banyak nih warnanya. Ini yang versinya yang paling stabil. Nah, ini keren nih. Ya, adanya udah di OT dan yang terbaru. Yes. Oke, dan NHK R1 ini adalah helm NHK yang sudah double visor. Awalnya dari samping, sisin, keluar, naik turun. Oke, next. Oke. Teman-teman lihat ya, ini yang versi kuning stabilo, tapi kuning stabilonya ada dua versi. Ini yang lesnya sedikit ungu-ungu, keunguan dan ada campuran pinknya. Oke, ada dua versi. Teman-teman lihat baik-baik, ini dua versi. Lesnya saya singkat-singkat aja karena banyak sekali motifnya. Oke, next. Oke teman-teman, ini yang versi kuning stabilo tapi lesnya biru. Ya, lihat teman-teman, sinoid biru. Motifnya keren, asik modelnya, dan bisa teman-teman di sini. Oke, lanjut lagi. Teman-teman, ini yang dasarnya black glossy, tapi motifnya ada ungu dan kuning. Ya, nah, ini keren teman-teman. Saya suka ada lingkaran-lingkaran ini. Manis modelnya dipertegas. Dan juga manis ya, dual vision karena dua kaca. Oke, kacanya tetap ada anti impact yang dipertebal. Oke, dan ada dudukan pin lock. Mantap. Oke, teman-teman, ini yang versinya yang dop. Ya, warna dop biru di garis kuning dan kemudian ada pinknya lagi. Wah, ini mantap. Logo NHK-nya udah dipertegas seperti ini yang baru dan ini warnanya cukup ya interesting ya, menarik ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini versi yang kuning orange stabilo. Saya gini aja teman-teman ya. Kurang lebih sama, tapi motifnya sangat banyak warnanya. Oke, ya, lanjut yang terakhir warnanya. Nah, ini yang terakhir. Warnanya versi dop, lesnya dikasih pink, cakep. Saya suka yang ini juga karena dia tidak terlalu rame tapi kesannya sport banget. Nah ini teman-teman, sorry teman-teman, saya pakai baju yang sama dari semua video karena ini video saya take satu kali di satu ruangan dan ini masih ada banyak orang di ruangan, tapi saya coba ambil video ini untuk mempromosikan helm NHK ya kan, baru launching. Setelah saya habis meeting saya akan publikasikan dan ini sudah selesai meeting dan sudah waktu saya expo. Oke, like this, cool. Oke teman-teman, saya rasa cuma itu saja ya di RS1. Jangan lupa like video saya, subscribe, dan komen yang positif. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video. Bye.